Ya, alhamdulillah untuk semua warga Desa Harga Mulia, warga besar kita, memberikan Hari Jadi Desa Harga Mulia yang ke-41. Tahun ini kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang, selamat berjumpa dengan kami, masih bersama Padang Jaya FPV. Hari ini kita akan menyusuri satu blok yang berada di Desa Harga Mulia, teman-teman. Blok Kuningan, teman-teman. Seperti ini kondisinya dari belakang, teman-teman. Dan masih seperti ini. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu mendukung kami. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan dan dilancarkan segala urusan kita semuanya, dilancarkan rezeki kita banyak milih, berkah, barokah, bekal bahagia bersama keluarga. Semoga cepat sembuh untuk teman-teman yang sedang sakit, dan semoga cepat terlepas dari masalah untuk teman-teman yang sedang dalam masalah. 41 tahun Desa Harga Mulia. Kondisi Blok Kuningan seperti ini, teman-teman. Jalannya masih seperti ini. Akan tetapi, teman-teman, untuk bangunan-bangunan perumahan alhamdulillah sudah bagus. Nah, ini ada yang berair karena bertepatan ini musim penghujan. Ini, teman-teman. Ya, jalannya seperti ini. Kalaupun ada goncangan-goncangan dalam gambar nanti, berarti itu memang jalannya bergelombang, teman-teman. Semangat warga masyarakat Blok Kuningan untuk menyambut Hari Jadi Harga Mulia yang ke-41. Akan tetapi biasanya blok sendiri ini lebih dulu ya, teman-teman, 43 mungkin. Nah, ini bangunan-bangunan di sini sudah seperti ini. Sekaligus nanti akan kita melihat lomba mancing dalam rangka silaturahim pengenalan desa wisata yang berada di Harga Mulia ini, teman-teman. Kemarin ada yang request melewati Blok Kuningan. Nah, ini sedikit kita kasih cuplikan di sini ya, teman-teman ya. Kondisinya seperti ini. Masih ada yang jarang-jarang untuk perumahannya, teman-teman. Mungkin karena untuk perkebunan. Ya, Pak Nana barusan lewat. Ini ada gapuranya karena bertepatan dengan menyambut memeriahkan HUT Republik Indonesia yang ke-79. Ini ada gapuranya seperti ini, teman-teman. Dan untuk jalan porosnya sendiri, teman-teman, sudah bagus seperti ini, teman-teman. Ada gapura, ada bendera-bendera seperti yang kita ketahui ya, karena menyambut kemerdekaan, jadi supaya meriah. Nah, ini lapangan bola Desa Harga Mulia seperti ini. Sekarang sudah ada lapangan voli dan futsal. Jalanannya halus mulus. Untuk 3 tahun ini alhamdulillah dapat hot mic dari Pasar Rebo sampai ke sehabis ini ya, kantor Desa Harga Mulia, teman-teman. Ya, kita sudah sampai di depan gedung Patriot Desa Harga Mulia, teman-teman. Oh, mohon maaf pengambilan gambarnya. Nah, ini kantor desanya sendiri seperti ini. Untuk teman-teman yang merindukan Desa Harga Mulia, kurang lebih kondisinya seperti ini, teman-teman ya. Kondisi jalannya di poros desanya. Untuk gang-gangnya sendiri alhamdulillah ya, seperti di Desa Blok Kuningan tadi. Wah, lumayan banyak pengunjungnya, teman-teman. Seperti ini kondisinya. Nah, ini sudah sampai di Taman Edukasi Karang Taruna Desa Harga Mulia. Harga Mulia luar biasa ini, teman-teman.
mancing gue sak keluarga pokoknya. Sekeluarga besar. Sekeluarga besar. Pak Dusun udah dapat Pak Dusun? Ada. Dapat nipatnya Pak Dusun? Belum kalau pipet. Belum. Mungkin di jam-jam terakhir nanti ya. Amin. Oke. Siap. Teman. Ini Pak Eko. Pak Eko. Weh, oleh Pak. Mantap. Mantap. Nyusul pipetnya dong. Mancing mania. Pipetnya nyusul. Ya, teman-teman, ternyata ramai sekali ya pengunjungnya seperti ini. Ada yang sudah dapat. Sayangnya tidak tervideokan tadi, teman-teman. Perdana di Desa Argamulya. Semoga tetap selalu jaya dan aman. Berkah untuk semua warga, teman-teman. Berapa kilo, Mang? Berapa kilo nih? Sepila hasil dulu, guys, hari ini. Oke. Ini hasilnya, guys. Angkat. Pamerkan. Ono sing lawan ono mancing wong Garut iki lah yo. Yes. Tidak diragukan lagi nek wong Garut gitu. Memang kerjane sakur nyolong iwak. Biasa tukang mau yo, mau kenyer. Enggak sia-sia pokoknya kalau tiap malam mancing tuh. Enggak sia-sia mancing sak bojone pokoknya. Hai, masuk RBTV ya, lagi. Ya, langsung disusul. Wes ora bakal diseneni nggo ya Pak Eko ya nak balik ya. Yo sesuk kongkon mangkat meneh. Sesuk kan mangkat meneh. Paling ora seminggu ping 5. Masuk. Saudara Tatang. Sumet. Ya Pak, itu aja ngasih ya. Mas. Motor. Ya. Plus. Jadi kan Ron. Plus harapannya satu daripada nanti ngulang. Yes. Harapannya satu. Woi, dapat 2 amplop kan Tata? Iya. Tutup juara 4-nya. Atas nama saudara Bagit. Ayah. Kok ini kan belum dapat. Iya. Nanti dirurut aja ya. Oke. Okay. Selanjutnya. Pak Sekdes ngerumput. Pak Tadut. Tolong Kadut. Pak Aan Subhan. Oke, terima kasih. Juara keduanya saudara Panjul dengan nomor 313 diserahkan langsung oleh Bapak Ketua. Oke. Plus harapan. Plus harapan satu. Harapannya. Oke. Untuk sang master kita, Bebay, juara satu. Serak, ya juara satu. Langsung. Bapak Kadis sendiri yang menyerahkannya. Oke. Terima kasih. Mancing mania. Oke, terima kasih untuk para owner dan selamat kita ucapkan untuk para juaranya. Ya, alhamdulillah untuk semua warga Desa Argamulya, warga besar kita. Ini merupakan kegiatan perdana kita untuk dalam kontes memenangkan Hari Jadi Desa Argamulya yang ke-41. Tahun ini kita angkat satu kegiatan baru yaitu lomba mancing. Ya, alhamdulillah kita memang sudah ada lokasi. Ini lokasi ketanam pangan desa dengan bukti ada kolam rambah kita dengan bibit insyaallah nanti kita masukkan di sini. Ya, antusias masyarakat terkait masalah kegiatan mancing ini luar biasa. Jadi kita merespon menanggapi apa yang menjadi keinginan masyarakat kita untuk ada kolam rambah. Dan alhamdulillah antusias peserta luar biasa dan hadiah semampunya kita hadirkan mencukupi dari kebutuhan kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan dalam 41 ulang tahun Argamulya ini semakin jaya ya Pak ya. Ya, semakin maju lagi. Amin. Insyaallah. Ini mudah-mudahan kalau memang ada peminat nanti dari kalangan masyarakat kita lanjutkan.
dengan kegiatan apa, kegiatan kedua, ketiga nanti kita lanjutkan. Amin, amin. Sekaligus ini ya Pak, promosi tempat wisata ya Pak. Betul. Ya? Insya Allah pada waktunya kita nanti ini menjadi kawasan agrowisata. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita, pemerintahan desa dan masyarakat Agam Mulia, waktu demi waktu, proses biarlah berjalan. Mudah-mudahan semuanya menjadi harapan yang baik untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pak Kades. Selamat berjuang lagi di 41 Arga Mulia. Siap, siap menuju perubahan. Ya teman-teman, inilah tadi momen dalam rangka perayaan 41 tahun Desa Transmigrasi Arga Mulia. Nah, ini silaturahim para angler di Desa Transmigrasi Arga Mulia ini teman-teman. Pesertanya sudah bubar karena acara inti sudah selesai, ini tinggal acara bebas. Nah, di sebelah sini juga ada kolamnya teman-teman. Demikian acara mancing silaturahim pada kesempatan 41 tahun Arga Mulia ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya masih di Desa Transmigrasi.